Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Kat mana kamera dia? Oh, bawah ni. Wadija Channel untuk anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel, Wadija Channel. Wadija Channel untuk anda. Dan guys, seperti yang semua maklum ya, ya saya dan juga Nohaz TV ya, dan juga mungkin Tengkuruk Channel dan juga Brozol Channel akan ke Medan Indonesia guys. Mereka akan bertolak 8 hari bulan Oktober dan saya akan menyusul 10 Oktober 2022. Jadi di kesempatan itu je guys, ada juga teman-teman yang mengantarkan video-video tentang keindahan Medan ini, tempat-tempat yang harus dilawati di Medan. Jadi tanpa berlama-lama guys, jom kita melihat macam manakah videonya dan bagaimanakah sebenarnya tempat-tempat menarik di Medan itu. Jom guys. Okay guys, sebenarnya konten ini dari YTpedia dan tajuk konten ini 9 tempat wisata popular di Medan dan sekitarnya yang harus kalian kunjungi. Jom, saya penasaran ni, mau tahu. 1, 2, 3. Jangan lupa ya, subscribe YTpedia. Berikan tombol loncengnya. Halo Sobat Traveler, jumpa lagi bersama Pariwisataku, channel yang mengulas dan memberikan informasi mengenai tempat-tempat wisata baik di dalam negeri maupun juga luar negeri. Airnya hijau. Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Dengan keanekaragaman sukunya, etnis, dan budaya di dalamnya, ini main di mana nih? Melayu, Jawa, Tionghoa, dan etnis lainnya. Ibu kota Sumatera Utara ini bukan hanya kaya akan keragaman budaya, tetapi juga menyimpan potensi wisata yang cukup beragam. Objek wisata apa sajakah yang dimaksud? Balonku ada 5. Yuk, kita jelajahi bersama daftar tempat wisata di Medan dan sekitarnya yang sedang hits dikunjungi. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe guys channel ini. Serta klik loncengnya ya teman-teman. Banyak sangat konten-konten yang menarik untuk anda tonton. Yuk, kita tengok. Nah, ini dia teman-teman, 9 tempat wisata yang paling favorit dan populer di Medan. Number 1. The Lehu Garden Medan. Yang pertama yaitu The Lehu Garden Medan. The Lehu Garden Medan ini mengusung konsep kekinian yang sangat berbeda. Resort ini menyajikan nuansa Bali yang sangat kental. Sangat bagus untuk selfie yang instagramable, terutama bagi kamu yang berburu spot foto romantis. Di tempat ini juga disediakan fasilitas lakuan yang cukup lengkap yang dapat teman-teman nikmati, seperti flying fox dan ATV. Ada juga camping ground dan cafe dengan harga yang cukup terjangkau. Ada love. Number 2. Hill Park Sibolangit. Yang selanjutnya ada Hill Park Sibolangit. Menikmati liburan seru bareng keluarga atau sahabat bisa teman-teman dapatkan dengan mengunjungi tempat ini. Di sini teman-teman juga dapat menemukan berbagai jenis mainan seru yang dapat. Ini anak-anak pasti suka kan? Mulai kalau datang ke sini. Poster, kora-kora, hingga game lala yang banyak dipopulerkan muncul. Mencoba berbagai wahana permainan seru bisa membuat pikiranmu semakin menyenangkan. Mantap sekali. Number 3. Menara Pandang Tele. Yang ketiga ada Menara Pandang Tele. Berkunjung ke Danau Toba tidak akan lengkap bila teman-teman tidak mampir di Menara Pandang Tele. Menara dengan 3 tingkatan yang berbeda dengan jarak pandang berbeda pula. Tempat ini cocok bagi teman-teman atau wisatawan yang hobi mencari spot foto dengan pemandangan cantik. Di ketinggian menara, teman-teman akan melihat panorama yang begitu indah dan menawan dari Danau Toba dan sebagian daratan Pulau Samosir dari kejauhan. Number 4. Kampung Keling. Yang selanjutnya yaitu Kampung Keling. Wilayah yang mendapatkan julukan The Little India ini
bisa menjadi salah satu destinasi wisata unik dengan latar belakang budaya India yang khas yang dapat teman-teman nikmati. Keunikan kampung ini bukan hanya terletak pada bangunan bersejarah saja, tetapi terdapat kuliner khas India yang bisa kamu nikmati di lokasi wisata ini. Serasa di India deh pokoknya. Mantap nih. Number 5. Wah, Wonders ini lagi Waterworld. Ini lagi mantap nih. Anak-anak lagi suka ada nih. Wonders Waterworld. Oh, boleh bawa bagi kamera. Kamu yang suka wisata air, Wonders Waterworld ini bisa jadi alternatif wisata anak terbaik lainnya. Setidaknya ada 5 jenis luncuran dengan tipe yang berbeda yang dapat kamu temukan di tempat. Ada pantai buatan kan? Meskipun dengan tarif masuk yang relatif mahal, ada dinosaur. Tentunya teman-teman tidak akan kecewa dengan berbagai fasilitas dan wahana yang telah. Oh, ini anak-anak pasti suka nih guys, tempat-tempat begini. Okay, number 6. Rahmat Galeri Medan. Yang keenam ada Rahmat ini Galeri siapa Medan. Sebenarnya? Rahmat Galeri Medan ini merupakan museum yang menyimpan koleksi berbagai jenis satwa di dunia yang sudah diawetkan. Meskipun memajang aneka satwa yang telah diawetkan, binatang tersebut tidak sengaja dibunuh untuk diawetkan. Museum mana yang juga dikenal dengan sebutan Museum ini menyimpan sekitar 1000 spesies yang telah diawetkan. Ya. Di sini, teman-teman bisa menyaksikan koleksi binatang yang sangat lengkap. Tapi, apa kita tengok Number 7. Wah, Danau Linting. Hijau airnya. Itu Danau Linting. Tak kalah cantiknya dengan Danau Toba. Oh, ini danau bestnya. Yang satu ini juga wajib kamu kunjungi. Boleh mandi tak? Di sini teman-teman bisa menjelajahi keindahan Danau Linting yang menyuguhkan pemandangan cantik dan cerdas. Air danau yang bernuansa biru hijauan terlihat semakin menawan dengan paduan alam sekitarnya yang sangat asri. Oh, mantap sekali. Number 8. Negeri Kincir Angin Medan. Kalau dulu Negeri Kincir Angin yang itu Belanda banyak kincir angin. Medan. Tapi di Medan juga ada. Ternyata kincir angin terbesar yang ada di Indonesia dengan ketinggian mencapai 22 meter. Kamu seakan berada di Belanda yang identik sebagai Negeri Kincir Angin. Bangunan kincir angin ini memiliki 2 lantai dengan keunikan masing-masing ruangan memiliki ciri khas tersendiri. Lantai pertama, kamu akan mendapati berbagai macam pernak-pernik khas negeri kincir angin. Sementara lantai kedua merupakan ruangan seribu cermin. Dinding ruangan ini penuh dengan cermin sehingga akan tertampil bayangan-bayangan. Penampakan sosok. Tampil bayangan sendiri ya. Nomor 9. Air terjun telaga Dwi Warna. Maksudnya ada 2 warna. Yang terakhir, ada air terjun telaga Dwi Warna. Berada di wilayah pegunungan dengan biru. Tadi airnya hijau, ini airnya biru. Mantap sekali. Air terjun ini menyajikan pemandangan alam yang akan membuat teman-teman merasa takjub. Bukan hanya karena keindahannya saja, tetapi juga karena keunikan air terjun ini. Air terjun dengan ketinggian 75 meter ini memiliki 2 aliran air yang berbeda, yaitu air dengan nuansa putih yang memiliki suhu hangat dan air dengan nuansa biru yang putih hangat. Selain itu, yang biru dingin. Di sini juga teman-teman bisa mantap di sekitar lokasi air terjun. Itu tadi guys tempat-tempat menarik yang ada di Medan dan 9 kesemuanya. Ya, moga-moga saya dapat pergilah. Kalau tidak dapat pergi semua, ya 2-3 pun tak apa-apa kan. Semoga Mas Dodi dan rakan-rakan di Medan bisa membawa kami ke sini nanti kan. Dan terima kasih kepada yang saran video ini, Zeb Adam. Dan terima kasih yang menonton juga guys. Semoga kita bertemu lagi di video yang lainnya. Jangan lupa subscribe YTpedia, berikan tombol loncengnya, berikan dukungan anda. Kerana dengan dukungan anda, semua channel di dunia ini bisa berkembang. Assalamualaikum guys, Wadijah channel untuk anda. Wadidaw.